Ya, masih di channel Fiskerna. Hari ini saya berada di sekitar stasiun Tegaluar kereta cepat Jakarta Bandung, mau memberikan informasi perkembangan proyek flyover yang akan dibangun di sebelah timur dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Tegaluar. Nampak girder launcher sudah terpasang yang akan digunakan untuk pemasangan box girder nantinya, dan ini nampaknya juga sudah melewati di atas rel. Nanti kita akan lihat secara lebih dekat di sana sudah ada berapa tiang ini, berarti tiga pilar yang di atasnya sudah terpasang peralatan launchernya. Sementara untuk pilar-pilar juga sudah mulai dicor, karena untuk perlintasan sebidang nanti tidak akan digunakan lagi, maka aktivitas masyarakat melewati di atas rel atau menggunakan flyover ini. Menyentuhkan berbelok ke sini, terus sampai keluar ke arah kiri, dan nampak di sana para petugas masih aktivitas mengerjakan pekerjaannya. Namun ini sepertinya jam istirahat, sehingga nampaknya semuanya sedang menuju istirahat. Ada 1, 2, 3 pilar yang sudah dipasang launcher, tinggal nanti pengangkatan box girdernya. Mudah-mudahan bisa diliput. Dan untuk hari ini sepertinya tidak ada pengangkatan, masih persiapan-persiapan launcher yang di atas pilar tersebut. Pilar-pilar yang digunakan untuk tumpuan nantinya ke arah sana. Ya, ini launcher sudah menyeberangi rel kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini nanti sepertinya yang sekarang dipakai untuk lalu lalang warga, kemungkinan akan ditutup untuk jalur lintas bidang, sehingga masyarakat akan dialihkan untuk di atas atau menggunakan flyover yang sedang dibangun ini. Jadi tidak jauh dari stasiunnya, ini peronnya, peron stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang di Tegaluar. Sementara ini adalah launchernya sudah terpasang. Kita lihat dari sisi lain. Nah, ini nanti akan turun ke sini, yang pilar-pilar tadi ke arah kanan ini sudah berdiri pilar-pilar yang sudah dicor. Kemudian akan terus ke arah kanan, kok kiri tadi ya, ke arah kanan terus hingga keluar dan tembus dengan jalan ini.
Ya, ini merupakan launcher yang sudah terpasang. Ternyata ada 4 pilar yang sudah sebagai tumpuan. Itu yang ujung 1, kemudian 2, 3, dan ini keempat. Sudah 4 pilar sebagai tumpuan launcher. Yang ini nanti akan dipakai untuk peralatan pendukung memasang torpedo, sehingga akan dibuat flyover di atas rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, di sebelahnya ini masih pilar-pilar dalam tahap pengerjaan. Ini lurus ke depan sana, kemudian nantinya akan belok ke arah kiri dan masuk ke jalur GPLA. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu informasi hari ini. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.